november 1979 speelde Simon Taamata de sterren van de hemel. Ajax werd 4-1 van PSV. Taamata gaf een assist en scoorde twee prachtige doelpunten. Schitterend doelpunt van Ajax. Simon Taamata, pemain berdarah Maluku pertama yang membela timnas Belanda. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan icon belnya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, Molukas Oranye Community, MOC, ONS Oranye Maluku. Simon Taamata merupakan pemain berdarah Maluku pertama yang bermain untuk timnas Belanda. Kita ketahui, banyak pemain sepak bola putra ataupun putri Belanda saat ini yang berdarah Maluku, baik dari ayah ataupun ibu. Bahkan, ada yang berdarah Maluku dari kedua orang tuanya. Mereka tergabung dalam klub-klub sepak bola profesional di Belanda. Bahkan, ada yang bergabung di timnas Belanda. Hal itu tak bisa dilepaskan dari sejarah tentara Kenil Maluku, yang diangkut ke Belanda, pada tahun 1952, 71 tahun lalu. Sejarah Maluku dan Belanda yang saling silang itu, membuat sebagian warga negara Belanda saat ini, memiliki cipratan darah Maluku. Beberapa dari mereka kemudian terjun dalam bidang sepak bola profesional. Bahkan, di antara mereka mampu menjadi pemain bintang dunia. Sebut saja Simon Taamata, seorang legend sepak bola timnas Belanda yang merupakan pemain sepak bola bintang dunia pertama berdarah Maluku yang bermain untuk timnas Belanda. Simon Taamata mendapatkan darah Maluku dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya sama-sama berasal dari Maluku. Ayahnya seorang tentara Kenil, dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Simon Taamata sendiri banyak mengukir sejarah dalam perkembangan timnas sepak bola Belanda. Simon Taamata pertama kali mengawali karir profesional sebagai pesepak bola dengan bergabung ke Ajax U17 pada tahun 1971. Karirnya di sepak bola cukup lama, hingga akhirnya Simon memutuskan pensiun saat masih bergabung di klub Belgia, Germinal Ekeren, pada tahun 1996. Simon sendiri lahir di barak penampungan tentara Kenil yang berada di Belanda. Saya lahir di kamp barak Fuk. Ketika saya berusia 5 tahun, kami pindah ke sebuah rumah di Tiel, ucap Simon Taamata dalam sebuah wawancara dengan ADNL. Kami tinggal di sana dengan 60 keluarga Maluku lainnya. Saya ingat sekali, saya sampai di sana pakai bis, tambahnya. Simon Taamata mengaku, keluarganya tak pernah mengingat masa-masa perang selama berada di Belanda, sebab kedua orang tuanya sibuk membangun kehidupan baru di Belanda. Kendati demikian, sepanjang karirnya, Simon Taamata tak pernah menyembunyikan identitasnya. Banyak masyarakat Belanda yang mengira jika Simon Taamata merupakan pemain berdarah Suriname. Tetapi Simon selalu menegaskan bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah orang Maluku. Sampai sekarang,
Banyak orang mengira saya dari Suriname. Saya jujur di media dan dunia sepak bola. Kalau saya ini orang Maluku, tutur Simon Tahamata. Dikutip dari Transfermarkt, Simon tak banyak membela klub. Dalam perjalanan 25 tahun karirnya sebagai pesepak bola profesional, tercatat dia hanya bermain untuk 5 klub sepanjang karirnya, yakni Ajax Amsterdam, Standard Liège, Feyenoord, VAC Beerschot, dan Germinal Ekeren. Simon bergabung di Ajax paling lama, yakni sejak 1971 hingga 1980. Masa keemasannya terjadi pada musim 1976 sampai 1980, di mana dia mengemas 3 juara Liga Belanda bersama Ajax secara berturut-turut dan 1 juara Piala Liga Belanda pada musim 1978-1979. Ketika pindah ke Liga Belgia bersama Standard Liège, Simon juga berhasil memenangi 2 gelar Liga Belgia pada tahun 1981, 1982, dan 1982, 1983, serta 1 gelar Piala Liga Belgia pada tahun 1981. Simon Tahamata, yang kini berusia 67 tahun, mengawali debutnya di Timnas Belanda pada tanggal 22 Mei tahun 1971 dalam sebuah pertandingan persahabatan melawan Timnas Argentina. Selanjutnya, Simon Tahamata mencatatkan 21 penampilan lain bersama Timnas Belanda dalam berbagai ajang, yaitu kualifikasi Piala Dunia dan kualifikasi Euro. Simon pun berhasil menyumbangkan 2 gol untuk Timnas Belanda, yakni pada kualifikasi Piala Dunia 1982 melawan Irlandia pada tanggal 10 September tahun 1980 dan laga persahabatan kontra Prancis pada tanggal 10 November tahun 1982. Simon Tahamata juga pernah menjabat sebagai pelatih teknik di Akademi Ajax pada tahun 2014. Sebelumnya, Simon juga pernah menjadi pelatih di Akademi Al Ahli Deschida di Arab Saudi pada 2009 sampai 2014. Demikian sekilas kisah tentang Simon Tahamata, pemain legend Timnas Belanda asal Maluku, yang kami kutip dari berbagai sumber.